Halo Sobat 100, masih bersama saya Ahmad Lamuna dalam program 100 Institute. Ya, sekarang kita masih membahas tentang soal-soal dari SBMPTN. Ya, ini tentang eksponen. Ya, di sini diketahui fx sama dengan 9 pangkat x kuadrat min x ditambah 2 dan gx-nya adalah 3 pangkat x kuadrat plus 2x ditambah 1. Jika a, b adalah interval dengan grafik fx berada di bawah gx, maka nilai dari a plus 2b sama dengan. Oke, kita jawab ya, fx-nya di bawah, berarti fx-nya itu kurang dari gx. Ya, oke. Nah, ini kita hitung batas-batasnya saja karena yang diminta adalah nilai batas a sama b. Oke. Nah, ini berarti fx-nya adalah 9 pangkat x kuadrat min x plus 2 sama dengan 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2, yaitu 2-nya dikali dengan pangkat, berarti 2x kuadrat min 2x ditambah 4. Itu akan sama dengan 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Ya, jadi karena basisnya sudah sama, pangkatnya kita samakan. Ya, berarti 2x kuadrat min 2x ditambah 4 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Oke, nah ini kita kumpulkan jadi persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ya min 2 min 2 berarti min 4x plus 4 min 1 jadi plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh x nya min 1, x nya 3, atau x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai a-nya adalah 1 ya, yang kecil, dan nilai b-nya adalah 3, itu yang besar. Karena dia dari a sampai b. Oke. Nah, berarti bisa langsung kita ambil kesimpulan a ditambah 2b adalah 1 ditambah 2 kali 3 atau 1 tambah 6. Ya, berarti a tambah 2b sama dengan 7. Oke. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai dari a ditambah 2b adalah sama dengan 7. Ya, ini adalah jawabannya. Sampai sini bisa dipahami oleh Sobat 100? Baik, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang lainnya. Selamat belajar.